jadi lu hana kompromi dengan bangsa Bladi Laut, hana kompromi dengan bangsa Berangkap Pulau dan termasuk urang Aceh yang bela kepentingan bangsa Bladi Laut. Nyen harus garis bawahi le. Nyen komitmen ikan. Nyen gikan istiqomah, nyen gikan prinsip di dalam perjuangan. Hanjir tawar menawar. Nyen gikan tibai harga mati. Menyeluh harga aja mong. Karena menyemati kadang si laki mah kadang mati di belah badan kan. Menyemati jawang selesai mendung. Jadi menang ado. Jadi persoalan ditubit kalimat-kalimat yang hana jeroh pada saat getanyo ta beri pendapat wate yang mulia Tungku Abia jenip yang getanyo anggap ganyan sebagai ulama Tungku Gure dan Urunsi itu sekalipun umu gemeteng muda agen umu biasalah gepegah orangnya 20 he lo 58 kau nya getanyo ke persoalan umurnyo tapi persoalan ilmu. Sehingga ilmenya menjadi alat di dalam kehidupan kita nyo. Maka ketika ulamanya orang yang mengilmi agama geukeun alim, alimnya nanti mengilmi. Ketika ilmu spiritualnya digunakan demi kepentingan geupeuselamat agama, geupeuselamat nanggro, geupeuselamat anu dicodo sebagai bejit ke anu jajahan go, kita yang salut dan harus ta dukung, ta support, ta hargai dan bela pura ta pekramat gitu. Hana di sinan kalimat lung memulai temenak ke gop. Tapi na pihak lain, lung han dia pelela sebunan, baik je ke masalah kedua atau second problem. Hana pelela suat tenak lung. Yang jelas lung hana lung mulai tenak. Pun itu dipegah baik kapusalah tungku. Olehnya baik. Dan awak gam yang kain berjuangnya tapi kalau belum tahu itu timo pertanyaan bagi lo yang kesuatan itu nak lo karena urin si lo lagi urin si lo nanti tungku Haikal ha? Urin si lo nanti pejuang lo pejuang menang si mejuta urin Aceh yang pejuang ketika ipegah ku awak gamnya buka butuh tidak diperjuang tersentuh karena kita nyoyah di kau kepenyung di ikhianat di urin kami meninggal dan dipoh gitu mak bu sedih rasanya tanya nak urin Aceh lo yang itu nak ada ketika adanya lagi orang yang pegah wana orang setuju dan sepakat lagi orang yang pegah menyitina ada orang yang tiga 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 apa yang tak salah menyetok si kadang mati itu karena yang marwah keputak pemerdekaan kalau menyepribadi kita itu nak lagi sementara dia tak jaga katanya tapi pun yang diisukan oleh urung-urung yang anak senang ngelun long biasa anak senang yang kan lo anggapnya bagian daripada propaganda dan strategi penjajah untuk melumpuhkan semangat perjuangan harus dihabiskan oleh orang-orang lagi long yang vokal. Jadi ini persoalan ubud sebetulnya. This is small problem. This nyan hana pula ilung ya pikir ya peluang. Mudah-mudahan ilung yang tenak lo lumpuh mah hana perkara. Karena mungkin yang silap. Ilung hana masalah. Jadi lumpuh mah. Ilung pido lah kemah walaupun secara tidak langsung. Karena nyan menjadi semacam propaganda musuh sehingga di framing je ke masalah yang paling raya sebetulnya hana masalah. Nyan biasa. Nama aja orang Aceh kan. Oke, menyangkut dengan diskusi yang drone di kecatatan Adinda Ado Haikal yang ulun pemulia, ulun kira dalam prinsip penyampaian ulun hanya ingin memberi semangat dan spirit supaya urang Aceh khusus di tungku-tungku di daerah yang menjadi motor penggerak di dalam jiwa dan semangat dan keimanan perjuangan sehingga mentu menyelamatkan Aceh nyampe je ke anak jajahan kok. Ulamanya digarih ke yang gedeng. Lagi Nabi zaman pimpin perang, menanci perbandingan atau referensi ulama zaman menciptakan, gecipta kayaknya, gecetak para mujahid dan mujahid, mujahidin, tentera fisabilillah, sehingga Acehnya berditipu bahwa kenanggro preman, baik lagi testimoni si Yusri Ilham Mahendra, ipegah yang berjuangnya preman. Kan tungkunya gede mati jahit untuk gebela NKRI. Hanalah bantahan urunya. Kepuat dia lom pegah hatanya sebagai bagian daripada opini untuk lom sharing ilmu lom supaya orang Aceh harus bangkit dan melawan kezaliman harus getanya orang baik sempat getanya raja aja ke lamit, lamit aja ke raja. Artinya orang Acehnya orang po nanggro. Bahkan urunya berlaku hukum gop. Sementara kamaribet 262 rajanya berlaku hukum Islam, dilindungi oleh negara Islam. Urunya Islam di Aceh adalah Islam pribadi. Menurut kacamata lu, nyola kemah, nyola beda pendapat. Islam pribadi, Islam di daerah, Islam kelompok yang getanya hanya dilindungi oleh negara Islam yang kafah. Padahal mungkin kafah sementara na dualisme hukum di Acehnya. Hukum Islam di rumah tu, di masjid tu, di daerah tu,
di lingkungan kita nyopai terjadi praktek kehidupan di saurung dalam penjara, terjadi kriminal, terjadi perdata, terjadi macam-macam dengan hukum tipai ya kalau ilo hana islah hanyur kun tipai. Oke, hukumlah di laut dengan tenderawanya, peristiwanya, hukumannya, nupuawanya. Jadi takalan di orang tak kaji, karena judul orangnya dari diskusinya nak ke evaluasi 78 tahun kolonial Indonesia di Aceh. Ketika tanda evaluasi, karena yang membentuk karakter bangsa Aceh ada dua tempat, di Dayah dan di tempat sekolah umum. Di Dayah adalah pendidikan spiritual, lebih menuju sebagai pelopor di dalam harkat dan martabat bangsa Aceh yang menjadi acuan. Aceh adalah serambi Mekah, Aceh adalah syariat Islam, Aceh adalah segala-galanya Islam. Bahkan cara penyampaian, pendidikan, pemantapan karakter generasi bangsa Acehnya hanya sebatas 78 tahun ini tanggalan menteng tindakan hukum Indonesia yang berlaku yang melawan Indonesia dituduh makar memberikan negara dalam negara. Padahal lagi ada pegah menua awai kita nyo kan. Bahkan anak kita pegah kawannya memberikan negara kita nyo awanya makar karena bangsa belah di laut. Tetapi ini persoalan ilmu, persoalan tingkat keyakinan, persoalan tingkat nilai-nilai perjuangan pun nopat tak gunakan. Nalem ipegah hurung dengan laki maaf acut dengan diterima MUU berarti tanya harimono harimu dengan hak hurung ilon nah nalung guga. Tetapi getanya saban-saban tak hargai, saban-saban getanya tak respect, kau tuh respect each other. Artinya getanya kiban tak hargai mamadung hurung bejek gepegah abad dalam konteks memaparkan mamadung baur Acehnya, karena bangsa Aceh uronyo menyelung pegak meping lah. Bangsa Aceh sekurang persen mateng getih mereka. Cuman hana daya dan upaya untuk mengungkapkan sentimen merdekanya. Pegah-pegah liru walinya kan bersandar wali. Karena walinya menjadi pelopor. Walinya menjadi acuan. Walinya adalah simbol perlawanan bangsa Aceh. Walinya adalah pemimpin bangsa Aceh. Wajar tersebut nan ganyan. Karena ganyan ke yang publik bangsa Aceh. Kan berarti lung ya musadi ya puluh-puluh na wali. No eh. Kelegayan. Tapi nyo menjadi semacam panutan. Karena ganyan urang yang tak pemulia dan urang yang tak hormati. Pegah-pegah liraga wali. Kan? Ipegah Islam. Tapi hanai pegang hukum Islam. Ipegah roi Muslim. Macam-macam. Tetapi ipemain Islam. Tapi di distat perintah gop. Itu bayang ke barat. Tapi perintah ke utimu. Kan dia tak cerna lagi tanya orangnya. Putra yang berlaku selama 70 tahun. Bahkan Indonesia merajalela menjadi penguasa aja sana. Sementara orang Aceh kajit kelamit dan kajit kejami. Nyo sebetulnya di pihak tungku-tungku di Dayah karena sebagai pelopor lagi referensi lumpegah buno jamun Belanda, ulama jamun kekalan Belanda dengan heboh kacamata pun bangsa luar di laut awak kulit putih kapi gepicrok gemupakat dengan bangsa Aceh, gemupakat dengan rakyat Aceh gepicrok orangnya pun di kalan Indonesia ke Indonesia gua oh bangsa saban kulit Islam fi awaknya awak bangsa bladi musafir kat terjadi asimilasi bebas aku tolah lumpegah. Nyo salah menurut lo, karena persoalan yang lung kemuka yang ado pegah buno, perang keyakinan adalah keyakinan bangsa Aceh yakin dan percaya bahwa udah bangsa Aceh dia gemudek dengan Islam dan gemu mati dengan Islam. Nyan pokok pikiran. Bahkan orangnya Islam menjadi Islam pribadi, Islam kelompok, Islam golongan yang tidak hadanya hanya tak praktek dari lahir sampai mati itu dengan hukum Islam. Contoh salah satu, mumpok Honda, icu-mucu orang, tak pegatnya, tak pegat jih, mama tu hukum gop. Sebab lebih hanya sebatas syariat Islamnya hanya untuk orang Aceh, tapi yang kita pakai ke orang Cina atau orang Batak yang di Aceh karena awaknya na Pancasila. Jadi terjadi dualisme hukum yang galom pernah terjadi segalom Soekarno dipijak dan dicaplok Acehnya. Nyo perlu pemahaman. Maka menurut lung saran lung spirit lung ketungku-tungku di Dayah gerobah cara semikir supaya gecetak mujahid-mujahidin Acehnya supaya dibela kepentingannya untuk menang merasa tanggung jawab katanya antara hak dan tanggung jawab orang Aceh mamadung saban. Jadi ketika dia tak kemukakan katanya nak urang kadang anak tu ilmu yang diterima. Wah bang Fadlunya si Wahabi kait duduk macam-macam lu biasa mentah hana aja ke masalahnya kan suplemen bagi lu vitamin vitamin supaya lu lebih senang lo untuk lu kemukakan dan menjadi perhatian. So many people to be paid attention for our opinion. Tapi kecat dulu kau orang jik ke masalah yang lu cerita. Lu lebih gak lagi yang ada masalah bagi lu. Jadi tak sharing ada orang tua. Ilung lu hargai lu, pendapat lu. Dengan situasi lu tinggal di dalam. Mungkin lu tinggal di luar. Cara kalian beda. Yang penting, berkata pun Acehnya atau bangsa Aceh. Hanjit bangsa belah di laut di mencucang Acehnya. Berkeh. Pergi yang galak-galak je yang hanjit.
Karena dengan cara-cara 78 tahun kaji ke uji coba orangnya bangsa Aceh dipegat ke kelinci percobaan Indonesia. Sehingga bangsa Aceh gagasin ke metempaneng. Sehingga puin dan pegat dan mengacu ataro terkait berapa salai perusahaan ayat 1. Bumi dan air dikuasai oleh negara. Dan dibagi-bagi nyempet lalu. Itu memang hitang sih kehanjut payah tak semua hawanya. Nyokan tindakan kebiadaban. Sekalipun. Ha, orang Aceh orangnya hanya gelawan. Lagi gelawan broken. Karena nak. Nah pihak-pihak yang kesetuju dengan Indonesia belum sebutkan lah hanage. Jadi persoalan Aceh adalah persoalan penjajah dan kemerdekaan. Maka lu pegahnya sabi. Karena hak bangsa Acehnya kadirpah. Sovereign state dan kedaulatan negara Acehnya kadirpah ligom. Sebetulnya tungku di daya. Urung-urung intelektual di kampus bersatu padu untuk menyelesaikan penyakit yang paling raya. Betul penyakit yang paling raya di Acehnya? Zalim dan bangai menurut lu. Laki emang hana lu pegah mamadu urung bangai. Bangai keputupan le intelektual Aceh oleh awak-awak akademisi lagi ron mesti atau ron double ini you know, kan ninjak buat pina si kula pina luar biasa ron maka lu pegah ron aset nangro tunggu haikal mudah-mudahan ron baik tu pejar ogaki semangat untuk nepikir supaya Acehnya butuh-butuh bibuh dari cengkrama penjajah Indonesia menurut lu mah menyeronkan terima Indonesia lu respect sih karena Indonesia anggota PBB tetapi lo akan lo lawan sekalipun drone berhadapan lo anak karena lo sabar dalam kaedah kepercayaan lo keyakinan lo bahwa Aceh adalah milik bangsa Aceh kan milik bangsa lain lagi Belanda milik bangsa Belanda Amerika milik bangsa Amerika sekalipun Amerikanya kan bangsa asli yang bangsa asli adalah orang Indiana menanci di Australia bangsa asli orang aborigin sekalipun kayak berah Australia kapakan karena lawan nawayan pakai negara bangsa. Karena di dalam hukum internasional, di dalam hukum konvensi di Geneva, resolusi dan macam-macam, hak bangsa Aceh sebagai bangsa asli wajib kita yang merdeka menurut hukum internasional dan hukum keyakinan kita sebagai orang Islam. Maka legal tanya sah untuk tapi mereka Aceh sah secara hukum Islam, sah secara hukum internasional. Malah lo catat Acehnya menjadi indigenous people, bangsa asli di PBB. Dan kita ini bagian dari warga negara internasional, cuma kalau nak pengakuan internasional. Itu punya persoalan wate saya sebetulnya. Uranyo menyamama dum setuju urang Aceh berkedidaya di masjid menceritakan kemerdekaan hanya gerakan Indonesia yang bisa melumpuhkan gerakannya karena gerakan kitanya murni pembebasan kitanya hanya kita tuntut ji tapi bibuh nanggro kitanya lagi tapi bibuh rumah tu rumah kita memang tiko perbit tiko gimana cara perbit kitanya nah cara aku pedak belah cara perbit. Baik sempat orangnya tiko lah romo itu ek tiko tak semayang tak pindah ek tiko nya hanyut pindah tiko leh supaya baik nak ek jadi urung Aceh orangnya harapan lu baik apa dupa ek tiko pindah tiko supaya baik nak ek menanilai ya doh lebih kurung tetap semangat dan istiqamah merdeka.